teman bokap. Untuk perawan jutaan jenis-jenis burung jarak lain itu sebenarnya simpel, beda dengan jenis burung-burung yang lain kayak murebat. Satu menyamakan budaya kita cuman cukup kita anu, kita koloni mana yang nanti sama-sama siap, kita nanti kan berpasangan sendiri. Itulah faktor kemudahan angkat jarak uren. Jarak uren termasuk bidana kolona. Kita asumsikan tanggal lah, tanggal 1 jarak uren telur, telur pertama keluar. Tanggal 13 kita ambil telur, kita masukkan mesin tas. Tanggal 14 dia nefes. Terus 7 hari setelah telur kita ambil dari kota sarang dia. Kalau ini daftar kontrol telur kandang kita, katakanlah yang ini nomor kandang. Untuk yang ini tanggal telur, dia tanggal telur berapa, katakan nomor 28 tanggal telur tanggal 2 bulan 4. Untuk ini jumlah telur sama 2 telur 3 yang isi itu embrio, ada embrionya lah, bukan telur infertil 2, dia netes 2. Kalau yang nah ini nomor 7, karena nomor 7 dia nelur tanggal 5 bulan 4, nelur 2 isi 2, embrio mati 1. Iya, harusnya satu ini, netes satu. Adalah sama kita 100 kandang. Sekitar 100 berapa ya? Biasanya kecil lah. 100, katakanlah kita anggap aja semua jarak uren. Harga paling murah jarak uren. Itu per kandang per 20 hari sekali, 21 hari sekali. 21 hari sekali kita panen 3 telur. Ya, sebenarnya nanti yang bertahan itu 2 telur. 2 telur per 20 hari sekali, tinggal ngalikan jumlahnya berapa. Kita jual kiriman kita rata-rata. Rata-rata itu umur 21 hari. Kalau sekarang kita jual di web itu masih 6 hari. Jadi sekarang kita turunkan 6-4 per pasarnya. Nah, ini kita jual di terakhir kiriman kita 2,5 per ekor umur 24 hari. Ya minimal untuk perawatan lebih mudah daripada jalan urus, daripada yang kita kelola ini mulai bantu sama Cak Arwa itu lebih mudah jalan urus. Dia nggak mudah stres. Kita menghitung amannya yang sudah bersih itu kita ambil. Tapi kalau mulai bantu kita koloni, kita koloni kan juga saya. Kok yang pada koloni masih